Komisi 2 DPR RI dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat telah menyepakati izin bagi terpidana yang menjalani hukuman percobaan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah 2017. Sementara itu Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif mengatakan diperbolehkannya bekas narapidana korupsi mengikuti pemilihan kepala daerah merupakan tindakan yang melawan akal sehat aktivis dan rakyat Indonesia yang anti korupsi sejalan dengan suara KPK. Sementara itu kalau misalnya kita lihat data dari LIPI, data ini menunjukkan selama pilkada 2005 hingga 2016 tercatat ada 366 pimpinan daerah dari total 542 daerah yang berurusan dengan hukum. Kini pertanyaan besarnya adalah, pantaskah terpidana korupsi ikut pilkada lagi? Untuk itu kita bahas dengan narasumber terkait. Di sebelah saya sudah ada Mas Fadli Ramadhanil, selaku peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan juga Demokrasi Perludem. Nanti juga kami akan hadirkan perwakilan dari DPR, Ahmad Riza Patria, yang sedang dalam perjalanan. Tapi saya tentunya ke Mas Fadli dulu, apa tanggapan Anda mengenai keputusan ini? Iya, pertama secara regulasi ini tentu tidak sah. Tidak sah dalam artian orang yang berstatus terpidana itu jelas tidak memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah. Kita bisa lihat ketentuan itu di dalam pasal 7 huruf G di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Di situ dikatakan memang orang yang boleh menjadi calon kepala daerah itu adalah mantan terpidana. Siap. Terpidana itu apa? Terpidana itu kalau kita lihat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana adalah orang yang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, termasuk di dalamnya adalah pidana percobaan, Mbak Marisa. Nah, makanya kemudian hanya saja memang pidana percobaan memang dia tidak menjalani hukuman dalam lapas. Tapi status hukumnya adalah seorang terpidana. Orang yang sudah terbukti bersalah atas pelanggaran pidana yang dia lakukan melalui sebuah proses persidangan pidana yang dilakukan secara sah. Nah, makanya kalau kita rujuk ke dalam pasal 7 huruf ayat 2 huruf G itu yang mengatakan bahwa yang boleh menjadi calon adalah mantan terpidana, makanya tidak boleh orang yang berstatus pidana percobaan menjadi calon kepala daerah. Oke, dan juga kini sudah bergabung juga bersama kami perwakilan yaitu dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Riza Patria. Selamat pagi. Pagi. Mas Riza, apa kabar? Baik. Ya, kami ini mau menanyakan, sebetulnya apa yang membuat DPR dan juga pemerintah menyepakati apa yang disepakati kemarin ini, Mas Riza? Ya, jadi yang pertama ya, kalau dilihat di undang-undang ya, pilkada, itu kan pasal yang berbunyi, yang tadi disebut itu kan tidak pernah sebagai terpidana. Maksudnya bagaimana Mas Riza? Tidak pernah, ya jadi calon yang dapat menjadi calon itu kira-kira tidak pernah sebagai terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak pernah itu artinya belum pernah jadi narapidana. Gitu. Tidak pernah bersalah lah kira-kira begitu. Atau mantan narapidana. Atau yang sudah gitu. Jadi yang sedang itu tidak diatur. Yang sedang menjalani sebagai terpidana tidak diatur. Itu poin yang pertama. Sehingga kita mencoba cari formula. Formula yang pertama itu adalah kita ingin merevisi undang-undang. Tapi waktunya kan tidak memungkinkan untuk merespon pilkada 2017 ini, di mana tanggal 21, 22, 23 ini kan sudah pendaftaran. Pilihan kedua itu perpu. Kita tanyakan pemerintah, dimungkinkan nggak buat perpu? Pemerintah menyampaikan tidak mungkin. Pilihan yang ketiga tentu kita mengakomodir, menyusun sedemikian melalui PKPU. Nah, itu kira-kira gitu. Oke, berarti kita harus membuat PKPU yang sebaik mungkin. Semangatnya sama, bahwa terpidana tidak boleh. Jadi tidak orang yang bersatu sebagai terpidana tidak boleh yang telah berkuatan hukum tetap. Kecuali, nah ini ada pengecualiannya. Kecuali yang kulfa levis, ya. Itu apa? Kulfa levis itu kealpaan ringan. Jadi kealpaan ringan itu orang yang bersalah umpamanya karena lalu lintas, denda buang sampah, mungkin tidak menyenangkan ya dan lain-lain. Itu diatur di Mahkamah Konstitusi. Memang sudah ada diatur di Mahkamah Konstitusi. Kita kan harus patuh dan taat pada Mahkamah Konstitusi yang final and binding keputusannya. Kemudian juga yang tidak dalam kurungan gitu. Jadi kita coba mengatur bahwa pidana itu memang orang kan mendengar orang terpidana atau sedang terpidana itu kan kesannya luar biasa. Ternyata terpidana itu ada tingkatannya. Ada yang terpidana berat,
sampai yang paling ringan gitu. Anda sepakat dengan ini, Mas Fani? Iya, kalau yang disampaikan Pak Riza tadi soal putusan Mahkamah Konstitusi itu juga disebutkan bahwa kulfa levis, kealpaan dan lain-lain itu untuk delik politik pembatasannya. Memang tidak boleh membatasi hak politik orang, tapi kan kemudian mesti mengikuti juga sistem pencalonan kepala daerah yang ada. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Pilkada kan jelas, memang tidak mengatur, ya betul tidak mengatur orang yang sedang terpidana. Nah, makanya dari itu, orang yang menjalani pidana percobaan itu statusnya terpidana, Mbak Marisa. Terpidana itu orang yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yang